PhD. Ujian semua gembira. Hello everyone, balik lagi sama saya Yosa Ditya di Semua Gembira. Kali ini, nah kalau ada saya berarti ada ujian. Ujian yang akan menantang Anda untuk bisa bergembira. Iya kan Pak? Nggak apa-apa, lewat aja Pak, silakan Pak. Bapaknya aja gembira. Gembira loh. Happy. Mantap. Nah, kali ini aku akan mengajak semuanya. Pokoknya kalau Yos datang, semua akan senang. Semua akan senang. Ya, aku lagi ada di dunia fantasi. Ini momen hari libur sekolah yang dimana ayah, bunda, kakak, adik semua lagi ngumpul. Bahkan ada kakek, nenek, semuanya, mbak, pembantu, Pak RT, Bu RT, Pak Lurah. Pokoknya ada di sini deh. Aku akan ngajak dan juga akan kasih challenge sama keluarga. Siapa? Ini ada dua hadiah yang saya tawarkan untuk Anda. Yang pertama, mereka nggak perlu ngantri. Yang kedua, kalau ikut challenge saya kasih hadiah lagi tambahan. Mau ikut gimana serunya? Ikuti saya di ujian Semua Gembira. Nah, ya kalau dari tadi ngeliat antriannya luar biasa. Ini kayaknya ada keluarga yang ingin masuk ke wahana tapi bingung ngeliat antriannya. Saya akan tanya-tanya dulu sama keluarga ini dari keluarga mana? Ini Seri dari mana? Bandung. Kumaha Damang? Pangesu sehat. Aku kesini atuh tehnya. Ini teteh siapa namanya? Dena. Tuh Dena pakai da? Enggak dong. Dena ada dong. Teteh kumaha? Kumaha? Siapa namanya? Demi. Kembar. Nuhun ya, Dena Demi. Demikianlah acara kita sampai dengan hari ini. Ini pasti bunda yang cantik banget. Bundanya Dema, Teh Dema sama Teh Deni. Teh Deni. Agak ketuker. Bunda sehat? Alhamdulillah. Ginjunya meni baronang. Baronang ikan kali. Bun, aku punya tantangan di sini ya kan. Mau gak masuk ke istana boneka tanpa ngantri? Lihat antriannya seperti ngantri tiket Coldplay, ya kan? Tapi Coldplay Aldi Taher. Mau? Oke, nggak pakai ngantri, satu. Tantangan pertama. Tantangan kedua, kalau bisa jawab pertanyaan yang ada di dalam, nanti kita kasih hadiah lagi. Oke, pokoknya kita tantang keluarga ini. Keluarga siapa? Tadi Lili Suherli dari Bandung kita tantang. Tapi pertanyaan pertama, ini susah banget. Susah banget. Ini menurut buku RPUL yang saya baca, mungkin Anda tidak tahu. Apa singkatan apa kepanjangan dari Dufan? Susah kan? Dunia fantasi. Susah ya? Yaudah yuk kita masuk yuk ke dalam. Ayo tuh kan mikir dulu atau baca buku dulu, Google dulu. Oh ya udah nggak apa-apa. Siap. Masuk. Hayu, kadiu, kadiu tuh kahla. Kita masuk ke dalam. Silahkan. Gampang. Teteh, balik lagi sama kita di Semua Gembira. Saya kalau bilang Semua Gembira, Teteh bilang hahaha ya. 1, 2, 3. Kita balik lagi di ujian Semua Gembira. Hahaha. Ini bawa pasukan dari Bandung. Kita lambaikan tangan ke kamera kalau takut silakan. Kita sudah. Ini banyak rintikan air surga ya kan. Kita akan ngajak Teteh Dema dan juga Teh Demi. Dena Demi, kok aku sering lupanya. Dena dan Demi ya. Akan kita tanya pertanyaan seputar hidup. Enggak ya kan. Kita akan masuk dan kita akan mulai dari sekarang. Pertanyaan dimulai. Era 90-an. Sebutkan 3 program anak di era tahun 90-an. Trala Trili. Oh ya ampun. Satu lagi. Keren, luar biasa ya. Ketahuan umur mereka adalah umur istana bonekanya dibangun. Pertanyaan kedua, siapa nama kakak yang selalu membawa boneka Susan? Ria Enes. Wow, sebutkan. Hebat loh mereka loh ya, benar ya kan. Nyanyikan satu buah lagu Susan. Susan, udah gede mau jadi apa? Aku mau jadi selebgram. Cakep. Susan Geraldine. Hanya dong. Ya. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 tarian daerah yang kalian ketahui. Tari Jaipong. Dari mana? Dari Jawa Barat dong. 1, 2. Tari Piring. Dari? Sumatera Barat. Ketiga. Tari Dayak. Dayak. Dari apa? Dari Dayak. Dari mana? Kalimantan. Keren loh.
pertanyaan berikutnya. Kita lihat di sini banyak boneka-boneka. Sebutkan hewan asli dari Papua. Hewan asli dari Papua. Ya, betul sekali. Yeay. Ya kan? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati, Ibu Fatmawati. Apakah betul, pemirsa? Betul sekali. Yeay. Gampang banget. Gampang banget sih jawabannya. Sebutkan siapa nama istri dari Bapak B.J. Habibie? Ibu Ainun almarhum. Manakala hati menggeliat kan, Be? Ya kan memang filmnya begitu. Wow. Di sebelah kiri kita lihat itu dari daerah mana? Bali. Benar Bali? Bukan, ini Jakarta Utara, mohon maaf. Oke, pertanyaan berikutnya, sebutkan tiga wahana yang ada di dunia fantasi selain Istana Boneka. Halilintar. Satu. Yang lala. Dua. Roller coaster. Bukan. Eh ada benar. Yang lala. Oke, aku mau nanya ini pertanyaan yang terkait ini susah banget. Ini pertanyaan susah banget. Ini sangat pertanyaan ini menguras hati, jiwa dan pikiran yang harus kalian jawab dengan sepenuh hati. Pertanyaannya adalah siapa nama artis cilik yang sekarang menjadi seorang YouTuber. Tadi gue lupa. Tahu nggak sih sekarang jadi seorang dokter dan dulu dia punya jargon yang selalu begini. Rambutnya panjang. Messi. Pemain bola kali ya, benar Messi. Yeay. Ya kan? Messi. Kamu tahu enggak Messi? Kamu tahu enggak? Ada lagunya. Jumpa lagi. Tua banget. Eh lagi ah. Film kartun. Banyak dong film kartun anak-anak di era 90-an yang dimana anak itu ditinggal ibu bapaknya. Haji. Dia tahu. Sumpah dia tahu. Ditinggal ibu bapak. Dia tahu, dia sumpah dia tahu loh. Ini aku nanya sama kamu ya. Bangunan apa yang ada di depan kita? Monas. Lo lihat, lo lihat. Ini Monas. Ini Monas. Wah. Satu pertanyaan lagi yang kalian harus jawab. Lagu anak-anak. Sebutkan dua aja grup anak-anak dan lagunya yang ada. Contoh lagunya, dua grup anak-anak era 90-an dan lagunya masing-masing apa aja? Wek-wek. Lagunya? Baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya. Gak punya pun gak apa-apa, masih banyak baju tetangga. Bukan. Agnes Monica boleh nggak? Iya nggak apa-apa, kan grup yang penting grup. Iya, Agnes Monica sama Esa Yayang. Ya udah, nama grupnya apa? Nama grupnya. Ya udah, lagunya apa? Ih gampang banget, ini ada di Ancol. Lagunya syutingnya juga di Ancol dulu. Iya, nggak tahu apa? Si Lumba-Lumba. Ya itu bener. Oh iya. Ya, dia nggak tahu. Yeay. Wow, akhirnya dia bisa menjawab 1875 soal yang sudah kita kasih ya, teman-teman. Ih, pokoknya kita seru banget ini sama Teh Dena dan juga Teh Demi ya yang dari Bandung. Hatur nuhun ya. Aku karena udah jawab pertanyaan kita kasih hadiah. Yeay. Hadiahnya mau ke rekreasi jalan-jalan di mana sama keluarga. Ini bisa dipakai sampai akhir tahun ya. Wow. Kalian mau kemana? Ada Atlantis, ada Gelanggang Samudra, Lumba-Lumba, Sea World atau mau Jakarta Birdland? Ayo, kita kasih. Atau kita di belakang layar aja kali ya. Ya okay. Kita kasih nanti mereka sesuai yang mereka mau. Pokoknya teman-teman kalau mau ikutin dan juga pandangin acara kita di Semua Gembira. Kok makin serem ya. Kita balik lagi nanti, sesaat lagi. Yeay. Thank you.